Fight of Legends, fast action game pertama di Indonesia. Download Fight of Legends sekarang juga. Aku yakin, kamu yang sembunyi rahasia di belakang aku. Rahasia apa lagi yang kamu sembunyiin? Rahasia apa lagi deh maksud sama Mas Arga? Jangan-jangan Mas Arga udah tahu kalau aku keguguran. Wilda. Kamu dari mana aja sih? Bahkan seharian kamu gak ngabarin aku sama sekali. Kamu tuh nganggap aku istri kamu ya? Justru aku cariin kamu mana-mana. Kamu pasti nekat kan nyamperin Nabila? Gak usah ngalihin pembicaraan. Aku tahu. Pasti kamu lagi hindarin aku kan? Karena ada sesuatu yang kamu rahasiain di antara kamu sama Nabila, iya kan? Tadi kamu juga janji sama aku. Kamu bilang kamu kasih pelajaran ke Raya, mana buktinya? Mendingan kamu ngaku aja deh. Kamu pasti manfaatin situasi ini untuk berduaan sama Nabila. Iya kan? Kamu tuh gak perlu overthinking sama aku ya? Aku gak sembunyi rahasia apapun dari kamu. Aku lagi capek. Dan kenapa sih? Kamu tuh selalu ngajak ribut di saat yang gak tepat. Tadi kamu ngomongin soal rahasia. Aku yakin. Kamu yang sembunyi rahasia di belakang aku. Rahasia apa lagi yang kamu sembunyiin? Rahasia apa lagi deh maksud sama Mas Arga? Jangan-jangan Mas Arga udah tahu kalau aku keguguran. Atau Jeremy yang udah kasih tau Mas Arga kalau aku keguguran. Kenapa kamu diam aja? Ya maaf. Maaf aku udah marah-marah sama kamu, maaf aku udah bikin kamu marah. Tapi beneran aku gak ngumpetin apa-apa dari kamu, gak ada rahasia yang aku simpen sama sekali. Kamu bisa percaya sama aku. Kamu mau kemana lagi sih? Kamu baru nyampe, kamu mau kemana? Ini rumah kita. Aku udah nungguin kamu dari tadi. Udah ya, aku mau balik ke apartemen aku aja. Pas. Oke, aku minta maaf, Aku hari ini lagi bad mood banget. Aku lagi emosi, aku kepikiran masalah yang ada di restoran. Jadi semuanya kena ke kamu, sorry. Mas, aku janji. Aku gak akan kayak gini lagi. Mas, jangan pergi. Mas, kalau kamu marah, kamu gak boleh pergi. Ini rumah kita. Dan aku pengen selalu jadi rumah buat kamu. Udah ya, sekarang kamu istirahat, aku bikinin teh herbal buat kamu supaya kamu lebih tenang dan bukunya nyenyak, oke? Doain ibu ya sayang, mulai hari ini ibu kerja di kantornya Om Arga. Alhamdulillah, saya doain semoga kerjaan ibu lancar ya bu. Ibu tenang aja, Mas Bagus pasti aman sama saya. Makasih ya Bi, ini juga berkat doanya Bibi. Iyalah dapat kerjaan. Itu kan hasil nepotisme kakak kamu kan? Kakak kamu tuh kasihan sama kamu Erika. Karena kamu udah kelamaan nganggur, bentar lagi kamu jadi gembel. Mbak, kamu hati-hati ya kalau ngomong. Emang itu faktanya? Bagas tungguin ibu di mobil ya. Ibu siapin bekal kamu dulu sebentar. Iya bu. Bi, tolong temenin Bagas ya.
Wilda sama Zura kemana ya? Kok pagi ini nggak di rumah? Bu Wilda lagi ngantar non Zura ke sekolah, Pak. Non Zura? Sekolahnya sepagi ini? Ada acara khusus ya? Maaf, Pak. Saya juga kurang tahu ya, Pak. Saya permisi dulu ya, Pak. Saya ke dapur dulu. Ya, makasih, Bi. Ya, Pak. Halo, Erika. Oke, sekitar sejam lagi aku berangkat ke sana. Ya, kita ketemu di sana ya. Assalamualaikum. Mumpung Wilda lagi ada di rumah, aku bisa cari seluruh area rumah ini apa aja yang dari seminggu Wilda dari aku selama ini. Bu Erika, ya Bi, ada paket kiriman buat Bu Erika. Dari siapa Bi? Gak tahu Bu, gak ada nama pengirimnya. Aneh banget kok gak ada nama pengirimnya. Yaudah saya buka di kantor aja deh Bi, saya gak mau bebas telat. Saya berangkat ya Bi. Iya Bu. Go to school. Yeah, 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 yeah. Ma, ini kepagian deh. Masa sih? Because this class starts at 8 a.m. But you know what? It's better to be early than late. Tapi sepi, Ma. Baby, kamu yakin kok? Pasti udah ada teman-teman Zura yang dateng. Zura gak bakalan sendirian. Kalau misalnya nanti Zura nungguin teman-teman Zura, anak mama kan udah pinter, udah gede, udah hebat. Jadi nanti nungguin teman-temannya bisa sambil baca buku, nak. Ya? Oke? Okay? Oh, tuh bisa. Kiss me. Mwah. Mwah. Love you too. Ajar yang pintar ya sama mama ya. Bye. Bye. Aku harus minta Jeremy datang ke resto secepatnya. Karena cuma dia satu-satunya orang yang tahu rahasia aku selama ini. Pulang sekolah, yang jemput kalian Pak Supri ya. Iya Bunda. Terus Albi sama Shira nanti nunggunya di shelter sekolah sebelum Pak Supri datang. Jadi jangan kemana-mana ya. Iya Bunda. Iya Bunda. Waalaikumsalam. Kalian juga baru datang. Iya Bunda. Pas banget ya, jadi bisa masuknya barengan. Pas dulu dong. Albi, jagain Sira ya. Iya, Bunda. Bunda salah. Sira jangan dijagain. Harusnya yang dijagain itu Kak Raya. Maksudnya gimana? Soalnya Kak Raya suka basket. Udah sayang, udah. Capek kejar Shira. Bunda sampai nanti ya. Soalnya Shira takut sama Kak Raya, takut dikejar. Bunda, Shira sayang sama Bunda. Yaudah Bunda, Albi nyusul Kak Raya sama Shira ya. Kamu semangat belajarnya ya. Iya Bunda. Assalamualaikum. Salam.
gitu kita pamit juga ya Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku yakin seluruh pasangan yang udah menikah pasti punya harapan yang sama untuk mempertahankan rumah tangga dan menghindari perceraian. Begitu pula harapan seluruh anak-anak. Mereka pasti mau tumbuh didampingi oleh sepasang orang tua yang lengkap. Tapi aku berharap suatu saat nanti anak-anak akan ngerti kalau ada hal-hal yang gak bisa dipaksakan untuk sesuai dengan keinginan. Dan itulah yang dinamakan takdir.